Adab yang keenam yang hendaknya dianjurkan pada hari Jumat yaitu as sodakotu Sedekah. Sedekah itu kapan pun disunahkan. Tapi akan lebih istimewa Keutamaan sedekah itu akan lebih besar kemuliaannya ketika dilakukan pada hari-hari tertentu, atau bulan-bulan tertentu itu juga di tempat-tempat tertentu. Sebagaimana doa-doa itu dianjurkan kapanpun, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, tapi ada doa pada waktu-waktu tertentu. Atau di tempat-tempat tertentu dianjurkan untuk kita berdoa, karena di waktu-waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, atau di tempat-tempat tertentu, lebih cepat diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan sedekah-sedekah juga. Gitu, kapanpun mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam. Mau hari ini, mau hari itu, mau bulan ini, mau bulan itu, sunnah, tapi kemuliaannya lebih besar. Keistimewaannya lebih gede kalau sedekah itu dilakukan pada hari-hari tertentu, atau bulan-bulan tertentu, atau di tempat-tempat tertentu di antara hari yang bisa melipat gandakan pahala sedekah atau membesarkan kemuliaan dan keistimewaannya itu dilakukan hari Jumat. Diceritakan. Sa'ala miskinun Yawmal Jum'ah wal imamu yakhutub. Wakana ila jambi abi fa'ata rajulun Abi kitatan walam ya'rifu li yunawi iahu, iyahu falam ya'khudh minhu abi. Nah, ini menerangkan tentang kemakruhan ya. Menerangkan tentang keutamaan sedekah di hari Jumat disebutkan di sini. Man at'ama miskinan yaumal Jum'ati, thumma ghada wa btaka ra wa lam yu'dhi ahadan. Thumma qala hina yusallimul imam bismillahirrahmanirrahimil hayyil qayyum. As'aluka an li wa tarhamani wa nar. Dikatakan oleh sebagian salaf. Barang siapa yang memberi makan seorang miskin pada hari Jumat. Kemudian berangkat ke masjid lebih awal, lebih pagi dan tidak mengganggu seseorang pun dengan perbuatannya, dengan sikapnya atau dengan perkataannya. Selesainya imam salam, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim ilhayil gayum. As'aluka an taufirali wa tarhamani wa an minan nar. Bismillahirrahmanirrahim al Qayyum As'aluka li, Wa tarhamani Wa Minanar Kemudian Berdoa dengan yang dia inginkan Doa ini, doa itu Baik urusan dunia ataupun Akhirat, dikatakan Ustuji balahu Doanya tadi itu akan diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga sama yang dikatakan oleh Imam Ka'abul Akbar. Imam Ka'bul Ka Akbar berkata, Man syahidal jum'ata thumman sorofa. Fata sadaga bisayin mukhtalifaini minas sadaka. Badan siapa yang ikut jum'atan. Kemudian pulang. Selesai daripada jum'atan. Bersedekah dengan sesuatu yang berbeda. Bersedekah dua dan keduanya berbeda nggak sama. Tsumma kemudian pulang ke rumahnya. Faraka atain, dia salat dua rakaat. Disempurnakan rukuknya, disempurnakan sujudnya, khusyuknya. Lalu dia berkata, "Allahumma inni as'aluka bi ismika bismillahirrahmanirrahim wa bi ismika la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatu wa lam yas'alillah ta'ala syai'an illa atahu Salat Jumat Keluar dari Jumatan bersedekah dengan dua sesuatu yang berbeda Kemudian pulang ke rumahnya Salat dua rakaat Disempurnakan rukuknya Disempurnakan sujudnya khusyuknya Kemudian memohon kepada Allah Allahumma inni as'aluka bi ismika Bismillahirrahmanirrahim Wa bi ismika Alladhi la ilaha illa La ilaha illallah Wal hayyul La Naum Kemudian meminta dia Permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak meminta kepada Allah sesuatu illa atau kecuali akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan sedekah atau kelipat gandaan sedekah pada hari Jumat. Kemudian, yang ketujuh.